Oke, di konten kali ini gue Arwin konten build edit terkuat tersakit 2022 ya guys ya. Level 1 ambil skill 1 jangan lupa. Nah, ini ke minion. Bisa juga ke hero-nya ya. Mundur ada 2 orang. Pokoknya ini edit ini setiap kalian nge-skill tuh, pas kalian nge-skill terus kalian nge-hit tuh dia ada burst damage gitu tau enggak? Emblemnya di akhir video lah, pokoknya tuh emblemnya cocok. Santai dong, bos. Tugasku adalah untuk membasmi kejahatan. Kita incar MM ya, jangan tank ya. Nah, kita pakai aja spear-nya. Lumayan. Mati bisa sih, bisa mati. Udah kepake kan spear-nya. Sprint kayaknya sih itu ya. Ya sprint. Ah, enggak kena mati ya, serius dah. Sabar, ada si ini, tangko. Sakit guys edit ini, menurut gue nih dia bisa ngimbangin Terry Zilla di X9 ya, menurut gua. Coba ntar, gue belum coba ntar kalau ini pengen gua coba ntar. Kayak enak aja tuh, dia setiap nge-skill tuh ada burst damage yang skill 1 skill 2 ulti, dia ada kayak burst damage gitu yang atau pasifnya yang atau petir-petir. Ini ada MM. Eh, mati jauh. Ayo nice, gak apa-apa. Walaupun bukan gue yang nge-kill. Nah, biarin kita fokus aja, biarin. Biar kita punya ulti. Nah, ini kita udah punya ulti. Jadi kita enggak usah panik. Santai. Mundur. Jangan lupa radio butuh bantuan. Nice. Habis itu oke, nice. Nice, udah kabur. Jangan dipaksa. Wow. Cara berpakaian. Si anjir Julian ini sama banget. Coba gua udah ulti. Nice, ada inspir gua nih. Ayo nih. Dribble kill bisa. Wah, anjir dribble kill dong. Jangan lupa like, komen dan subscribe guys. Gila, gigi banget, sakit banget sih. Oke. Kayak di sini kita balik ya. Takutnya ada hyper roaming. Nah, awas, jangan terlalu panik. Dia udah nge-hook, jangan takut. Ah, bodo amat. Tidak ada kata adil, enggak adil. Cara berpakaian di zaman ini sangat nice. Nih lihat dong pasifnya. Kalau kalian udah ulti, kalian ngehit aja ya. Kalau udah ulti, kalian ngehit 2 kali habis itu skill 1 hit 2 kali, kalau enggak skill 2 hit 2 kali baru skill 1. Ulti skill 2 hit 2 kali habis itu skill 1 2 kali hit. Terus sih mau berapa hit, pokoknya setiap pasifnya hilang kalian gunain lagi skillnya, jadi biar ada petir-petir terus. Gue pengen nyoba pakai lightning sih, cuman kayaknya kurang cocok. Lightning kan cuma sekali efek doang. Jadi sih mendingan menurut gue Peter of Heaven atau Deepin. Ini kita zoning, gila gak bisa farming Jo. Kenapa dia nggak bisa farming? Karena gue zoning. Terus kenapa dia nggak bisa maju? Karena perang gue di bawah. Tuh dia udah, dia mau masuk kayak mana? Gua ada ulti, gua ada spear. Dia masuk gua mati. Dia apa tuh? Dia masuk gua matiin. Nih, kalian jangan lupa itu, setiap kalian di hit no, yang atas putih-putih yang di bawahnya tuh. Itu kalau udah penuh ulti damage-nya semakin sakit, life steal-nya semakin banyak, attack speed-nya ada. Parah lah pokoknya. Ayo, cow, masuk dong. Ayolah. Ini nih gua mundurin nih. Ayo nih, ayo. Ayo masukin. Ya ampun jauhnya, nggak berani dong. Ya miss. Ya malah mati dua-duanya nih. Ya jauh, kenapa kamu? Nah bodo amat, mati kamu yang dekat aja duluan. Aduh. Nice, sini. Takut kau Rizal. Udah. Kita ini perangko. Mau kemana kamu perangko? Ih gak mati. Oh, aduh. Wah anjir gila nih edit. Oh, balik. Coba kita clear lane dulu ya guys ya. Oke, Peter of Heaven dikit lagi jadi. Ayo berkumpul jangan lupa. Tunggu pas banget udah skill 2.
Ayo nih, gas nih, gaskan, 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 hati kamu berdua. Oke, oke, oke. Sini, sini, maju, maju. Eh, nice, double kill, triple kill kah? Eh, ya ampun. Lanjut, limau-limau di atas dong. Sabar, sabar. Map hack, map hack. Siapa yang map hack? Susah, tiga lane gak bisa nih, susah. Lord ke bawah sih, jadi kita push atas aja ya. Mati efeknya. Kita push atas karena Lord di bawah dan semua tower apa tuh semua tower bawah udah hancur, jadi kita hancurin tower atas dulu. Sekalian ngabisin pasifnya ini. Kita fokus tower atas dulu ya. Mid gak ada yang ngepush lagi. Eh, kebiasaan, kebiasaan. Aduh, aduh, ngelag. Sabar, sabar, sabar. Nah, ya lagi kita ada. Kita pakai aja, kita pakai ultinya ya. Mau gendal lagi. Ih, dipin udah jadi. Makin jos. End gak sih? Kurang seru tapi lu, gue baru kill 9 woy. Yakin nih di end nih. Ya kurang seru, gue baru kill 9. Cuman gak apa-apa lah. Itulah build edit terkuat tersakit 2022 ya guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. MVP kah? Legendary 914. Apakah gue MVP? Sudah jelas. 279 aja ke bantai. Oke, lanjut ke emblemnya aja. Oke, sekarang tinggal emblemnya ya guys ya. Emblemnya edit itu dia emblem ini ya, Constructive Blast. Nah, ini settingannya kayak gini. Battle spell dia bisa 3 sprint, flicker sama vengeance. Untuk build-nya untuk battle spell dia bisa 4 inspire, sprint, flicker, vengeance. Untuk build-nya gua biasanya pakai warrior boots, kalau enggak talk boots. Terus guardian helmet, thunderbolt, Veteran of Heaven, Twilight Armor, Divine Glaive. Setelah kalian sih, kalian mau ganti Athena atau ini nih ya. Setelah kalian apa yang mau kalian ganti setelah kalian. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.